sama Indra Bruckmann, mungkin orang banyak yang nanya gitu. Iya, itu pasti gini. Ya? Jadi setiap mereka nanya tuh, nama kamu siapa sih gitu, Lady Bruckmann. Kamu saudara Indra Bruckmann gitu. Yeah. Sebenarnya aku sendiri pun juga nggak tahu gitu, karena yang seperti aku bilang tadi, Bruckmann itu kan farm kan dari Belanda. Jadi yang nggak akan tahu kita tuh bersaudara sama siapa aja, karena itu luas sekali. Gitu. Tapi kamu sendiri sih maksudnya Bruckmann itu? Belanda. Ya? Tapi kamu sendiri pernah nanya nggak sama keluarga kamu kalau ada hubungan dengan Indra Bruckmann atau? Nggak pernah. Sih. Mereka juga nggak tahu Indra Bruckmann. Ini yang Belanda dari siapa, papa atau mama? Papa. Oh, dari. Terus untuk kamu sendiri risih nggak sih? Ibaratnya ketemu orang nih siapa Indra Bruckmann gitu, risih nggak? Iya sih, kadang-kadang kayak aduh masa harus dijawab lagi gitu kan. Cuman ya kadang-kadang itu aku senang juga sih, jadi orang-orang jadi perhatian gitu, kayak kurius gitu jadinya, jadi ya nggak ada masalah sih, nggak ada masalah. Kamu sendiri dari awal tahu nggak siapa Indra Bruckmann atau coba cari tahu? Ya tahu juga. Awalnya nggak tahu karena benar-benar nggak tahu artis-artis di Indo itu nggak tahu semuanya kan. Habis itu orang-orang pada sering mention Indra Bruckmann, dan aku kadang-kadang googling nama aku juga yang keluar Indra Bruckmann gitu. Jadinya dari sana udah tahu gitu. Terus ketika tahu melihat Indra Bruckmann mulai gimana? Ketika tahu Indra Bruckmann siapa? Siap gitu kan. Main sinetron juga kan. Main sinetron juga. Jadi oh ya udah cukup aja. Tapi belum pernah kenal ya, maksudnya ketemu. Belum pernah satu frame. Cuman dulu pernah ketemu dia di CFD. Cuman kayak, oh itu Indra Bruckmann, oh iya.